Udah rekam. Udah. Aduh. Lagi bingung, Bos. Oh, iya, bukan bingung lagi. Bingung habis bahan Pak Editor. Oh, iya. Aduh. Jadi mau review apa gitu ya, yang seru gitu. Kalau kayak gini lagi bingung ya. Lagi bingung. Desember tuh bulan-bulan habis pokoknya. Semua bahan udah kita review. Nah, banyak sih sebenarnya yang belum direview, yang kayak kecil-kecil Pak Editor. Tahu enggak? Kecil-kecil apa? Itu tuh. Nih, kayak air dryer gitu. Terus gosokan, ada mixer, ada chopper, ada water kettle, ada apa namanya, coffee maker, banyak yang belum kita review. Yang kira-kira Pak Editor pengen apa nih? Yang biasanya banyak cari? Cantikan, Bos. Cantikan? Enggak lah, gosokannya dulu ya. Gosokan dulu ya. Gimana kalau kita review gosokan hari ini? Ya, tungguin. Nah, oke. Ya, kali ini kita akan bahas harga-harga gosokan dah yang gosokan bagus. Itu apa sebut setrika ya? Iron. 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 Kalau pakai man jadi Iron Man. Berarti Iron Man itu terinspirasi dari gosokan, Pak. Ya. Nah, di sebelah saya ini sudah ada berbagai merek. Cuman biasanya untuk customer-customer itu biasanya dia nyari Philips. Kenapa sih Philips? Karena sudah termindset ya, dari dulu termindset gitu, oh Philips bagus, Philips bagus, Philips bagus, dan menurut saya emang bagus sih. Ya, emang bagus gitu ya, karena memang secara penjualan memang paling laris, cuman kan kita mah mereferensikan semua merek, ya terserah lah, maksudnya ada yang mau ngikut, ada yang mau enggak, itu terserah ya. Kita punya gosokan, pertama ada gosokan yang pakai uap Pak Editor, yang seperti ini tuh, yang pakai uap ini otomatis wattnya lebih besar daripada gosokan biasa. Ya ada setrika uap, terus ada setrika uap yang gantung yang sebelah sana Pak Editor tuh. Nah, yang gantung situ steam. Ya steam itu pemakaiannya tinggal digantung, nanti kita review juga di sana. Ada juga yang full stainless yang seperti ini nih. Nah, ada full stainless, lalu ada yang keramik. Nah, ya, yang keramik-keramik, lalu ada juga yang teflon seperti ini. Ya, Mas, bagus mana sih? Ya, kalau misalkan bagus itu yang bagus yang keramik ya. Yang keramik, terus yang stainless, biasanya dia nggak lengket. Kalau yang teflon itu biasanya dia kalau udah mengelupas, dia akan lengket dan butuh, apa ya, kalau saya orang tua zaman dulu pakai itu, Pak Editor, pakai apa? Bukan, pakai daun pisang. Saya ngalamin banget itu dulu. Waktu zaman-zaman dulu, belangsak gitu ya, susah gitu ya, pakai daun pisang biar licin lagi gitu. Nah, sekarang kan pilihannya banyak nih tuh ya. Yang pertama ini nih yang yang paling apa namanya? Mahal tuh. Ya ini 1 jutaan. Gosokan kayak gini 1 juta Pak Editor. Ini wattnya 2000 ya. Dan kenapa ini dia mahal, Bos? Hah? Kenapa bisa mahal? Karena dia pakai yang namanya ini nih pakai uap ya. Karena kalau seperti sistem punyanya dryer lah, dryernya mesin cuci ya. Oh, gitu ya, pengering gitu. Nah, ini juga sama sistemnya uap. Tuh, di sini ada pengaturnya gitu, tinggal isi air aja di sini. Nah, masukin sini air, pewangi, dan lain-lain, tinggal langsung uapnya keluar dari sini. Oke, ya, 1 jutaan. Ini juga sama, ini dari Bos. Bos itu jarang-jarang ya, Bos itu dari Jerman. Nah, ini wattnya 1800 watt. Ya, ini cukup tinggi, ini sama sih dengan Philips. Ini harganya juga 750.000. Lalu yang paling murah itu yang uap ini ya. Ada harganya 369. Ini lebih kecil kapasitasnya dibanding itu, cuman sama sih ya. Seperti ini ada pengaturannya juga di sini. Nah. Nah, ini yang uap begini, ini buat nyemprot ya. Nyemprot tuh di sini nih. 360 sekian. Ya. Lalu ada yang ini yang paling laku tuh biasanya yang ini nih, 1, 2 dan 3. Kenapa sih? Karena dia sepertinya sih enak ya kalau dipegang, ini ujungnya lancip. Klasik, klasik. Ya, klasik, modelnya ringan juga. Jadi ini bahannya juga bagus ya, bahan keramik seperti ini lebih awet. Ya kalau di kita ini yang paling laku ya, yang Philips yang ini. Pokoknya 1, 2 dan 3 ini paling laku karena dia pertama enak dipegang, ini juga lancip begitu. Harganya sih 300 ribuan ya. Ada 340, 330, 320. Tergantung model dan promo. Di bawahnya itu ada bahan yang teflon seperti ini.
Ya, ini wattnya 350. Kalau kalau yang di luar uap itu semuanya rata-rata 300 ya, sama kayak Magicom. Tuh, seperti ini tipenya GC sekian. Ini merek Philips, harganya 235. Terus ada Cosmos juga seperti ini, rata-rata sih ya. Harganya antara 150 sampai ke 300 tergantung dari bahan ininya. Keramik atau stainless atau apa namanya, Pak Editor? Atau teflon. Ya. Ini 145.000 yang stainless. Ini yang jadul banget nih kayak gini. Kayak merek-merek Mas Pion ya. Ini merek Kris 300 watt. Ini harganya juga 150.000-an. Ini ada Miyako. Ini yang paling murah 129. Ini tipenya tipe EI1000M. Wattnya sama ya. 500. Itu 300-an. Modelnya seperti ini. Terlihat lah ya, kalau harganya mahal itu bentuknya aja beda dan beratnya biasanya agak beda. Nah, tuh. Ya. Kalau yang murah itu lebih ringan dari bentuk ini, pewarnaan catnya ya, quality finishing, controlnya, finishingnya pun beda. Ya, itu mempengaruhi kualitas. Pengaruh menurut saya kalau untuk gosokan. Ya, ini ada merek yang Kris 299 dan ini ada Panasonic. Dan ini termasuk yang salah satu yang laku nih, Panasonic. Ya. Ini bahannya teflon. Keramik ya? Teflon. Keramik ya? Teflon ya? Sama, teflon. Di sini wattnya 300. Nah. Ya, Sukopindo dan lain-lain. Negara pembuatnya Malaysia. Ini bagus nih. Ini laku nih. Salah satu best seller dari toko kita ini, sama yang Philips yang tadi. Ya, ini juga Sanken juga ada, Miyako juga ada 129. Ada merek Tefal juga. Ya, paling itu ya, Pak Editor. Lalu kita ke itu tuh, apa namanya? Gosokan uap. Oke, ini gosokan uapnya harganya berbeda ya. Yang ini 950, yang ini 1.700. Ya, kenapa berbeda? Karena ini lebih lengkap dan lebih besar aja sih. Ya. Kalau cara pemakaiannya ya gampang, ini tinggal digantung aja baju di sini. Terus ya nanti saya jelasin, Pak. Sabar-sabar, Pak. Sabar ya, sabar-sabar. Nah, ini speednya itu bisa diatur. Ada 1 dan 2. Ya, ini airnya tinggal dibuka aja begini. Nah. Ini tuh tinggal diputar, masukin air ke sini, nanti ini ke sini. Terus dia tinggal atur, nunggu sampai uap, tinggal gini aja. Dan ini nggak capek, ini bisa diturunin, bisa juga dinaikin seperti ini. Ini keren kan? Oh, Bapak, kok itu kemana terpukau itu tadi? Bapak tuh tadi pas gini, Pak, di center, Bapak malah ke bawah. Nih ya, bisa diatur ya, panjang ininya. Duh, ini jatuh lagi. Oke, tuh, seperti itu. Kita lanjut ke yang ini. Udah biarin dulu dah sini. Yang ini ya. Nah, ini lebih mahal lagi dan di sini sama sih kayak itu ya. Ini juga ada bisa diganti-ganti. Ini tuh ada kalau enggak salah ada tiga ya, Pak Editor. Ada tiga, ada yang lancip gitu, ada yang begini dan satu lagi yang mirip-mirip sih seperti ini yang bulu-bulunya di sini banyak. Nah, ini kalau ini kelebihannya, dia pengaturan ini lebih banyak uapnya ya. Tuh, tinggal diatur aja sih gitu. Udah, kalau ininya sama. Ini bisa diatur juga turun sama naiknya. Ini. Bajunya tempel di sini gitu, tinggal gitu doang, udah. Ya. Yang terakhir ada merek andalan dari kita. Yang paling oke nih. Mereknya Kels. Terkenal di perinformaan nih ya, harganya jelas dong, harganya lagi best ya, 700.000-an. Dan cara pakainya sih sama seperti ini ya, tuh. Jadi baju digantung seperti ini, tinggal di gitu-gitu aja, hasilnya rapi ya, lebih enak. Sebenarnya ada sih yang seperti lemari, ada ya, tinggal gantung-gantungin rapi sendiri. Ada Pak ya, Bapak nggak tahu ya. Cuman sayang nih kita nggak masuk. Kalau ada itu pasti pada penasaran nih Sobat Elektronik. Itu aja ya tentang gosokan. Kalau ada yang mau tanyakan tinggal tulis di komentar. Assalamualaikum.